Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara masuk APBN 2025. Muldoko tegaskan pembangunan IKN jadi proyek prioritas strategis. Muldoko menyebut pembangunan IKN jadi salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Muldoko juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memprioritaskan dan menyesuaikan kemampuan serta kesehatan keuangan negara dalam menjalankan program kerja ke depan. Itu sudah masuk dalam RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang itu. Nah, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan. Tapi bahwasanya itu masuk dalam dokumen strategis negara sudah ada itu IKN itu loh. Jadi bagaimana nanti pasti pemerintahan yang akan datang juga akan berhitung bagaimana kemampuan APBN.